Kembali lagi bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih Didik TV. Untuk rancangan pada hari ini, saya akan tunjukkan topik berkaitan kemahiran tulisan tangan menggunakan bahan-bahan berbentuk sensori kepada murid berkeperluan khas. Jadi, bersama saya pada hari ini adalah dua orang. Kita ada guru berpengalaman dan juga siswa guru. Jadi, kita kenalkan guru berpengalaman kita pada hari ini. Saya Cikgu Bella, Cikgu ataupun Cikgu Siti Nabilah dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Nama saya Amar bin Azhari, siswa guru daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Untuk topik pada hari ini, saya akan menceritakan tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk mengajar murid berkeperluan khas tentang kemahiran tulisan tangan. Guru pendidikan khas perlu tahu 7 perkara penting ini. Apa itu 7 perkara tersebut? Okey, yang pertama, kita perlu buat satu analisis tulisan tangan murid berkeperluan khas. Jadi kita minta mereka untuk menulis huruf A sehingga huruf Z di atas kertas yang bergarisan. Dan kita akan mula analisis apakah masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Okey, jadi kita akan lihat 7 perkara penting ini. Yang pertama adalah berkaitan tentang memori. Memori adalah kita perlu tahu adakah murid ingat bagaimana untuk menulis huruf tersebut. Kita panggil, guru boleh menyebut huruf A dan murid tahu bagaimana untuk menulis huruf A berdasarkan memori mereka tanpa bantuan visual ataupun verbal. Jadi, itu adalah perkara yang pertama yang perlu guru faham memori murid berkeperluan khas dalam kemahiran tulisan tangan. Yang kedua adalah orientation ataupun arah keterbalikan huruf, yang mana kita lihat murid berkeperluan khas kita sering terbalik huruf secara kiri kanan ataupun kita panggil mirror image. So, apa yang guru perlu tahu adalah perlu melihat huruf-huruf mana yang murid berkeperluan khas kita ini sering terbalik. Okay, jadi itu adalah perkara yang kedua, orientation. Perkara yang ketiga ialah placement. Placement adalah tulisan kebolehan murid tersebut untuk menulis di atas garisan. Contohnya adalah seperti murid ini boleh menulis di atas garisan yang telah guru sediakan. Jadi, kebanyakan murid berkeperluan khas kita mempunyai masalah untuk mengekalkan kedudukan tulisan itu, kedudukan huruf itu di atas garisan yang telah disediakan. Perkara yang keempat adalah size. Antara masalah murid berkeperluan khas kita semasa menulis adalah saiz tulisan mereka. Kebiasaannya mereka sama ada menulis terlalu besar ataupun menulis terlalu kecil. Jadi ini adalah masalah yang kita perlu tangani sebagai guru pendidikan khas. Okey, seterusnya yang ke-6 adalah start ataupun permulaan huruf itu ditulis. Jadi ini merupakan ada masalah murid berkeperluan khas kita, dia menulis bermula daripada bawah. Kebiasaannya kita tulis huruf, huruf A bermula daripada atas ke bawah. Tetapi dia mula daripada bawah ke atas. Jadi itu adalah masalah yang perlu kita analisa sebagai guru pendidikan khas. Yang seterusnya, yang ketujuh iaitu yang terakhir adalah sequence. Sequence adalah turutan huruf itu ditulis. Contohnya, kita selalu hadapi murid-murid ini menulis huruf starting pointnya betul ataupun permulaannya betul,
Tetapi apabila menulis huruf ataupun stroke kedua ataupun yang ketiga itu kebanyakannya tidak betul. Jadi itu perlu kita analisa dan perlu kita tangani dalam kemahiran tulisan tangan murid berkepulauan khas. Sekarang saya ingin tunjukkan antara bahan-bahan yang boleh guru pendidikan khas gunakan untuk mengajar murid menulis dengan pensel. Okey, yang pertama, jadi saya mengesyorkan guru pendidikan khas menggunakan bantuan visual dalam mengajar murid berkepulauan khas kita. Apa yang boleh digunakan adalah board ataupun papan yang mempunyai huruf besar, okey, supaya mereka dapat ingat, memory, ingat tips yang pertama tadi untuk mengukuhkan memory mereka untuk menulis huruf. Okey, ini adalah bantuan visual untuk huruf besar dan di belakangnya ini saya telah sediakan bantuan visual untuk huruf kecil. Jadi guru perlu sediakan bahan ini sebagai panduan kepada murid berkepulauan khas kita. Jadi ini adalah bahan yang boleh dibuat sendiri ataupun guru boleh membeli bahan ini yang terdapat di pasaran sedia ada. Jadi tidak perlu susah payah membuat sendiri. Jadi boleh gunakan panduan visual seperti ini. Selain daripada itu, guru pendidikan khas juga perlu menggunakan flashcard ataupun kad imbas yang boleh digunakan oleh guru pendidikan khas untuk membantu murid-murid berkepulauan khas kita mengukuhkan memori untuk kemahiran tulisan tangan. Selain daripada itu, guru-guru boleh menggunakan bahan seperti ini, menggunakan pen bermagnet dan boleh menyurih huruf yang berada di sini, di mana ini merupakan aktiviti yang melibatkan sensory, tactile dan juga visual dan juga proprioceptive kepada kanak-kanak untuk mengukuhkan memory untuk mereka mengingat bagaimana huruf tersebut ditulis. Okey, saya ada soalan. Bila lihat pada huruf besar dan huruf kecil itu tadi, kita nampak ada perbezaan, ada yang bold, ada yang lain sikit, dia punya nampak tebal, nampak nipis. So, kenapa dia jadi macam tu? Untuk menggunakan font kepada menunjukkan bantuan visual menggunakan font kepada murid berkepulauan khas, seperti yang kita tahu, font yang terdapat dalam Microsoft Word tidak semuanya boleh digunakan dan sesuai dengan kurikulum tulisan tangan yang kita gunakan di Malaysia. Jadi saya mencampur adukkan pemilihan tulisan font di Microsoft Word tersebut. Antara tulisan yang boleh digunakan adalah tulisan Comic Sans, Century Gothic dan juga Sigil Print. Jadi guru bolehlah mix and match huruf tersebut yang mana yang sesuai dengan budaya dan kurikulum pendidikan di Malaysia. Sekarang kita telah selesai mengenal pasti dan juga mengetahui tips-tips penting untuk mengajar kemahiran tulisan tangan kepada murid berkepulauan khas. Untuk aktiviti yang seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengajar murid berkepulauan khas menulis menggunakan board yang akan saya tunjukkan selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih. Jadi kita kembali semula untuk meneruskan rancangan ini. Untuk kali ini, saya akan ajar bagaimana untuk menulis huruf besar dan nombor menggunakan papan mini. Jadi setiap guru dibekalkan dengan papan dan kapur. Jadi kapur ini kita perlu patahkan supaya menjadi pendek. Saya ada soalan, kenapa kapur yang panjang ni perlu dipatahkan? Kenapa kita perlu patahkan kapur? Kerana apabila kita patahkan kapur, kapur akan jadi pendek dan murid akan menulis memegang kapur ini dengan tiga jari. Kita namakan tripod grip. Jadi untuk kemahiran tulisan tangan, semestinya kita menggalakkan tripod grip dalam pegangan pensel. Jadi menggunakan kapur yang pendek akan menggalakkan pegangan tripod. Jadi sudah bersedia semua? Okey. Sebelum saya mulakan, perlu tahu prinsip untuk menulis huruf besar
menggunakan board ini, kita ada dua prinsip untuk menulis menggunakan papan ini. Jadi dua prinsip tersebut adalah, satu adalah dari kita mesti mula daripada atas ke bawah, kiri ke kanan. Okay, jadi kita akan mulakan dengan huruf yang paling mudah sekali, iaitu huruf L. Kita akan mula buat huruf L. Okay, jadi bagaimana kita nak buat huruf L? Daripada atas ke bawah. Atas ke bawah, kiri ke kanan. Very good. Okay, jadi ini adalah prinsip yang pertama. Dua prinsip yang utama yang kita perlu ingat. Atas ke bawah, kiri ke kanan. Okay, sekarang kita nak buat huruf R. Jadi macam mana ingat prinsip kita? Atas ke bawah. Kemudian, separa bulatan dan slide down ataupun terus turun ke bawah tanpa angkat pensel. Alright, so itu saja untuk tulis huruf besar. Sekarang kita nak buat huruf nombor pula. Agak mudah untuk diajar kerana dia kita kena ajar dia ikut turutan sahaja. Nombor 1 sampai nombor 9. Jadi kita mula dengan nombor yang paling mudah. Nombor 1. Bagaimana nak buat nombor 1? It's very simple. Atas ke bawah. Okay, sekarang kita nak buat nombor 2. Starting point. Tengah di atas. Tengah di atas, separa bulatan ke bawah dan satu garis. Oh, macam tu. Ya, betul. Okey, ini adalah nombor 2. Cara ini akan mengelakkan murid-murid kita daripada menulis secara reversal. Sebab kita ajar dia starting point yang betul. Okey. Kemudian kita pergi kepada nombor 8. Nombor 8 agak tricky kerana nombor 8 ni murid berkeperluan khas kita, kebiasaannya dia akan buat bulat dulu macam ini. Jadi kita tak nak ajar macam ni. Kita kena ajar cara yang betul, mula daripada atas di tengah seperti huruf S, ke bawah dan kembali semula di atas. Ini adalah teknik yang betul. Jadi banyakkan latihan dengan mereka. Okey, sekarang kita nak buat nombor 9. Okey, untuk nombor 9, starting point ataupun permulaan dia agak berbeza. Kat mana kita nak mula buat huruf nombor 9? Kanan. Yes, di sini. Okey, masih lagi di atas dan kita mula buat macam huruf A and garis ke bawah. Mesti continuous ataupun berterusan. Okey? Yes, sangat bagus. Okey. Sekarang, kita telah selesai belajar cara untuk mengajar murid berkeperluan khas kita untuk menulis huruf besar dan juga nombor. Saya mengesyorkan untuk guru-guru pendidikan khas menggunakan latihan yang mempunyai tanda permulaan huruf itu ditulis. Ini adalah untuk mengelakkan murid terbalikkan huruf tersebut dan mereka tahu di mana huruf itu mula ditulis. Okay. Ini untuk huruf besar dan kita ada contoh untuk nombor. Okay. Saya telah sediakan bentuk latihan seperti ini. Okay. Dan ini boleh memudahkan murid untuk belajar kemahiran tulisan tangan dengan betul. Selepas ini, kita akan lakukan aktiviti yang lebih menarik untuk kemahiran tulisan tangan. Jadi, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Kembali kita ke dalam rancangan Latih Pelatih. Jadi untuk kita nak lihat apa aktiviti yang kita akan buat seterusnya adalah kita akan belajar menulis huruf kecil. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah papan yang bergarisan. Untuk mengajar kanak-kanak murid berkeperluan khas ini untuk menulis huruf kecil, perlu ada dua garisan kerana kita akan ajar huruf kecil ni sebab dia ada huruf tinggi, huruf pendek dan huruf berekor. Jadi ketidaksamaan jenis-jenis huruf kecil menyebabkan kita perlu ada dua garis. Jadi kenapa kita perlu guna garisan dua garis? Kerana kita akan ajar murid kita jenis-jenis huruf. Jadi garisan dua ini akan memberi panduan sizing di manakah tiangnya dan juga di manakah nak buat ekornya.
Jadi sebab itulah kita guna dua garisan. Okey, sekarang kita nak ajar bagaimana untuk menulis huruf A dengan betul. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita buatkan huruf A magic C and stop here. Jadi pastikan pensel tidak diangkat semasa menulis huruf A. Okey, very good. Jadi kita teruskan lagi. Huruf yang saya pilih adalah huruf D. Kerana huruf D, dia lebih kurang sama macam huruf A. Okay. Untuk mengelakkan murid kita keliru, jadi kita ajar cara tulis huruf D ni macam huruf A. Eh. Okay. Buatkan huruf A tapi tiangnya lebih tinggi dan ke bawah semula. Huruf A, tiangnya lebih tinggi dan ke bawah semula. Ini adalah huruf D. Jadi sekarang dah tulis huruf D. Kita nak ajar pula bagaimana nak tulis huruf B. Supaya kita tak nak murid kita keliru. Kita perlukan mulakan dengan tiangnya dulu. Tarik tiang. Kemudian buatkan bulat di bawah. Tiang dulu dan bulat di bawah. Huruf B berbeza dengan huruf D. Sebab huruf D kita mula daripada macam huruf A. Okey, saya ada soalan. Puan selalu sebut teknik ini untuk murid berkeperluan khas. Adakah teknik ini hanya sesuai untuk murid berkeperluan khas ataupun boleh juga digunapakai untuk murid arus perdana? Sebenarnya sesuai untuk semua jenis murid. Tidak kiralah sama ada murid berkeperluan khas ataupun murid tipikal ataupun murid di aliran perdana. Jadi teknik ini adalah teknik gabungan menggunakan teknik sensori, kepelbagaian sensori untuk mengajar kemahiran tulisan tangan. Sekarang saya nak pilih Cikgu Nadila untuk memilih huruf yang dia nak belajar tulis, huruf kecil. G. Okey, huruf G. Okay, sekarang bagaimana huruf G? Kita akan mulakan dengan huruf A. Okey, buatkan huruf A ke atas dan buatkan ekor untuknya. Jadi, sambil kita mengajar menulis, kita perlu gabungkan dengan perkataan ataupun dengan verbal, audio visual. Jadi, teknik visual auditory ini akan meningkatkan memori murid berkeperluan khas untuk ingat bagaimana huruf itu ditulis. Okay, sekarang Cikgu Amar pula. Saya nak huruf F. Huruf F kita mulakan di sini. Dan kita akan buatkan tiang untuknya dan garis. Okey. Okey, huruf F ini agak sukar ditulis kerana dia agak dia perlu dibuat cangkuk terlebih dahulu dan barulah kita buat garis di sini. Jadi untuk pengetahuan semua cikgu-cikgu dan juga para penonton, huruf kecil agak sukar ditulis berbanding huruf besar. Kita ada satu lagi huruf yang agak sukar ditulis juga iaitu huruf E. Okey, sebab huruf E dia akan bermula di tengah. E di tengah dan kita akan buat macam C. Jadi dia agak sukar. Dan kita akan pastikan apabila kita ajar tulis huruf ini, kita kurangkan angkat pensel. Ingat, dia mesti continuous. Contohnya nak tulis huruf E, kita mesti terus sahaja. Tak perlu buatkan ini dulu, angkat dan buat begini. Tidak perlu. Terus sahaja. Kalau huruf M? Okay. Untuk huruf M, buatkan tiangnya. Jump up, down and jump up, down again. Okey. Kita telah habis belajar cara menulis huruf kecil. Jadi untuk kita ajar mereka tulis di atas kertas, bolehlah guru sediakan latihan yang berbentuk sebegini. Latihan untuk menulis huruf kecil ada garisan dua seperti ini. Dan perlu ada contoh di kiri dan juga di kanan. Kerana kita ada murid yang menulis menggunakan tangan kiri. Jadi bila menulis tangan kiri, contoh di sebelah kanannya akan tertutup. Jadi dia boleh nampak yang di sebelah sini. Cikgu, soalan terakhir. Okey, menulis ni merupakan satu aktiviti yang agak boring lah. Boring untuk pelajar berkeperluan khas. Boleh tak aktiviti semasa kita di topik keempat itu kita jadikan sebagai ganjaran ataupun kita selitkan di tengah-tengah aktiviti menulis ini? Jadi, kemahiran tulisan tangan ini sememangnya topik yang agak membosankan kerana murid perlu bekerjasama dengan guru untuk buat. Dan bila aktiviti pembelajaran ini berlaku, kita perlu adakan rehat sensori.
Di mana saya telah jelaskan dalam episod yang sebelum ini berkaitan dengan alatan-alatan sensori yang boleh digunakan sebagai rehat sensori. Sebagai contoh, untuk menghabiskan kita tulis huruf A sampai Z, kita mungkin boleh pecahkan kepada beberapa sesi rehat sensori tersebut agar murid tidak bosan. Okay, sekarang kita telah selesai belajar bagaimana untuk mengajar murid berkeperluan khas kita untuk tulisan tangan. Jadi kita dah belajar, hari ini kita dah belajar apa? Huruf besar, huruf kecil dan juga nombor. Saya banyak menekankan penggunaan bahan-bahan yang bukan menggunakan pensel dan kertas kerana murid-murid berkeperluan khas kita ini terdiri daripada kepelbagaian diagnosis, kepelbagaian tahap mereka berbeza. Jadi penggunaan bahan-bahan yang betul dapat membantu murid berkeperluan khas kita untuk belajar menulis dengan baik. Jadi saya harap guru-guru semua dan juga para penonton dapat belajar sesuatu daripada apa yang saya tunjukkan pada hari ini dalam mengajar murid berkeperluan khas. Sampai di sini sahaja pertemuan kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.